Halo guys, nah oke, ini saya akan mengupload yaitu video dan foto kejadian tadi malam guys, yang lagi heboh di Surabaya guys. Nah, yaitu tentang ambruknya atau ambrolnya jalan raya di sekitaran Gubeng guys. Tepatnya ini di depan kantor Bank BNI 46 Surabaya guys, atau di dekat rumah sakit Siloam ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys, begitu parahnya, begitu fatalnya jembatan ini bisa ambruk guys. Maaf, maksud saya jalan ini bisa ambrol guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ini banyak spekulasi guys ya, yang ada yang bilang karena kren roboh, ada yang bilang karena struktur bangunan paku buminya tidak kuat guys. Nah, tapi saya tidak bisa menyimpulkan guys, kita tunggu aja rilis dari ketua proyeknya guys. Nah, kita rilis aja nanti gimana nanti keputusannya. Nah, ini adalah penutupan jalur jalan yang ambrol tadi guys, bagi pengguna jalan yang mau melewati guys. Nah, ini guys, ini penampakan dari lokasi pembangunannya guys. Nah, diperkirakan yang tanda panah ini guys yang roboh guys, sehingga mengakibatkan jalan itu menjadi ambrol. Nah, ini guys, diperkirakan ini. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe